Tuh teman-teman ya, nggak terasa ya, jadi udah dimakan tuh ya. Tuh teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Baron Lake Adventure. Hari ini kita akan kembali berpetualang teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat sendiri, saya sudah memegang kail pancing. Jadi hari ini kita bakalan berburu ikan teman-teman ya. Saya bakalan ke spot jurang dulu dan kemudian baru menyebar ke beberapa spot lainnya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silakan terus saksikan channel saya, video saya, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Oke teman-teman ya, tanpa langsung panjang lebar, kita langsung menuju spot jurang kali ini ya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah nyampe tempat spot favorit kita. Kita beruntung ya, jadi airnya besar teman-teman. Biasanya kalau airnya besar kayak gini, mudah-mudahan ada ya. Oke teman-teman ya, jadi saya bakalan coba pancingan pertama kita. Ini umpan udah kita pasang, jadi langsung aja kita lempar. Dapat. Kali ini kita beruntung ya, ini lemparan pertama ya, dan semoga aja dengan airnya besar kayak gini itu ikannya ada teman-teman, semoga ya, walaupun wader ya nggak masalah gitu ya. Tapi kita coba dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, di sana nggak ada ya, sayang sekali, padahal tempatnya bagus ya, mungkin ikannya ke bawah kali ya. Dan kita coba di sini dulu ya, kemudian nanti kita bakal coba ke bawah sana, itu tempatnya saya lihat udah bagus ya. Kita coba di sini dulu teman-teman ya, dan kalau nggak ada pun ya paksa kita cari lokasi baru lagi gitu, dan nggak putus asa. Kita terus berburu ikan ya, jadi mancing di spot-spot liar ya, spot-spot baru ataupun lama, kita bakal telusurin semua teman-teman ya, mencoba peruntungan ya. Barangkali kalau ikannya ada ya alhamdulillah ya, kalau enggak ya udah, berarti enggak ada rezeki kita ya. Jadi kayak gini lah teman-teman ya, mancing liar itu enggak boleh putus asa ya. Jadi selalu mencari-cari tempat-tempat baru untuk mancing, dan ya kayak ginilah gambarannya ya teman-teman ya. Jadi kita pindah lagi di spot favorit kita teman-teman, di sini ya. Jadi yang saya nggak suka itu ini teman-teman ya, di atasnya ini ada batang kelapa, ini sangat berbahaya ya. Jadi saya jaga-jaga jarak aja. Dan kita coba pancing di sini aja teman-teman ya. Jadi kita biarin aja dulu pancing kita, kita tajur ya. Tuh. Jadi itu pancing kita. Biasanya itu lele itu makannya perlahan-lahan teman-teman. Apalagi habis hujan ya. Jadi sayang sekali ya. Jadi ini harinya panas gitu. Tapi nggak tahu sih ya. Nggak tahu peruntungan kita di sini. Dan kita coba dulu lah. Ini juga banyak kan, apa jambu-jambu ranting kayak gini, ini tetap sarang ikan juga teman-teman ya. Kalau ada pancing lidi juga bagus ini.
nggak terasa ya, jadi udah dimakan tuh ya. Tuh teman-teman. Sepertinya ini kan lele ya, kalau nggak wader. Saya nggak tahu masih dimainin tuh teman-teman. Jadi biarin aja dulu sampai tenggelam bener ya. Pas tenggelam bener baru kita angkat gitu. Nah tuh dimakan teman-teman, nih dibawa nih. Aduh teman-teman. Ah lepas teman-teman ya. Lepas ya. Lepas teman-teman ya. Ini kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Ya. Kita pasang dulu teman-teman. Tak putus asa ya. Biasanya kalau ikan yang udah makan ini udah teman-teman. Ini pasti bakal makan lagi. Ini gak susah juga pancingnya ke dasarnya. Oke kita coba lagi. Ada ini teman-teman ya. Ini enggak. Oke kembali dimakan teman-teman ya. Kembali dimakan, pancing kita kembali dimakan. Kita tunggu aja dulu. Ya. Tuh teman-teman ya, jadi pancing kita dimakan teman-teman. Nih, pancing kita yang satu ini dimakan teman-teman. Ini udah pasti dapat nih. Nih teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dapat ya. Satu ekor lele teman-teman. Ya, dapat kita teman-teman. Mantap ya. Jadi mancing lele ini nunggu tenggelam dulu ya baru diangkat teman-teman. Mantap sekali ya. Kita tinggal nunggu pancing yang satu lagi ya. Nih. Kalau dimakan ya kita angkat gitu. Mantap sekali teman-teman. Saya sudah prediksi kalau ikan lele di sini pasti banyak gitu. Soalnya rimpunan bambu kayak gini. Oke, kita tunggu lagi ya. Barangkali masih makan. Mantap sekali satu ekor ikan lele. Jadi siripnya teman-teman ya, jadi ini patilnya berbahaya ya. Oke mantap sekali teman-teman, satu ekor ikan lele ya. Wow. Oke saya bakalan isi airnya dulu. Oke kita pasang lagi ya, jadi kita pasang lagi. Dan kita lemparkan lagi ke spot ya. Oke kita lempar lagi ke spot. Supaya